Assalamualaikum. Hey hey, it's me Ika. Alright guys, hari ni kan nak buat tutorial shawl yang selalu korang minta tu dekat Instagram, dekat TikTok. So korang, Ika akan buat 5 style shawl yang selalu Ika gunalah. Jom kita start untuk step yang pertama. Okay, style yang ni memang ramai sangat yang request dekat Ika, yang dekat TikTok, dekat IG, semua ada. So yang ni yang selalu Ika pakai dekat TikTok, yang Ika post juga dekat IG Ika, yang Ika pakai. Okay, kita akan buat sebelah pendek, sebelah panjang, ikut suka hati korang. Korang nak sebelah kiri pendek ke, sebelah kanan pendek ke. Kalau Ika selesa dengan sebelah kanan yang pendek. Okey, yang pendek ni Ika akan lipat dan pin dekat belakang. So korang pandai-pandailah adjust bagi ngam-ngam dengan muka. Kali ni Ika akan lipat macam ni, lepas tu Ika akan pin dekat belakang. Alright, so dah siap, Ika dah pin dekat belakang. Okey, lepas tu yang panjang ni, ni yang macam ni ni, panjang ni korang yang pendek ni korang letak kat belakang. Lepas tu ambil yang panjang ni, naik atas. Korang tarik je, tarik je. Okey. Korang ambil ni, korang masukkan macam ada lubang macam ni. Korang tarik sikit, korang masukkan. Korang masukkan macam tu, lepas tu korang tariklah. Alright, so dah jadi macam ni kan? Lepas tu Ika akan lipat sebelah sini. Ika akan bagi macam mana? Ika akan bagi 3 lipatan dekat sini. So, 1, 2, 3. Pin dekat tengah-tengah ni, pin lagi kat sini dengan kat sini. Lagi satu Ika akan pin dekat atas ni. Atas ni. So dah siap. Pastikan akan kemas-kemas sikit lah. Okay, next. Yang ni yang selalu juga Ika pakai. Yang ni senang juga. Korang letak sama panjang. Korang angkat yang belakang ni, naik ke atas. Macam ni. Korang ambil dari tepi sini. Korang lipat, korang tarik macam ni. Barulah dia macam apa ni. Dia ada alunan yang cantik kat tepi tu. So kat belak- yang sebelah sini pun sama juga. Korang tarik, tarik, tarik macam ni. Nampak tak? Tarik macam tu. Lepas tu korang ikat kat belakang. Lepas tu yang atas ni tadi korang tarik ke bawah. So kat sini dia akan jadi cantik lah sebab kita kemaskan tadi. Lepas tu korang kemaskan balik. Ni tarik ke sini. Dia akan pin dekat atas ni. Sebab tak nak bagi dia bergerak kan. Pin dekat atas ni, korang pin je. So dekat bawah ni pun korang ni betul-betul kan. Lepas tu Ika akan pin juga dekat bawah ni. So Ika guna pin ni je, jarum je. So Ika pin dekat bawah ni, jarum ni. Guna jarum ni, so macam tu. So jadi dia tak jadi terbuka lah dekat tengah ni. Dekat belakang dia kerja macam ni lah. Nampak tak? Okay, next korang ambil shawl. Lepas tu korang buat dua-dua sama panjang. So yang ni Ika akan ambil sebelah kanan. Ika akan lipat sebelah kanan. So ambil pin, pin dulu dekat atas sebab tak nak bagi dia bergerak kan. So korang tarik yang korang lipat tadi tu. Lepas tu pin dekat ni, sebelah sini. Korang tarik, korang pin dekat sebelah sini. Lepas tu yang ni, korang tarik pergi belakang. Tarik je pergi belakang. Macam tu. Okay, lepas tu korang ambil yang panjang ni. Tarik-tarik macam tu. So korang bawa naik. Makan. Yang ni pegang tau. Kat sebelah sini ni pegang sebab nak bagi dia awning kita macam ni. So korang ambil jarum. Korang jarum kan kat sini. Kita pilih kat sini lah. Lepas tu kan, yang tadi yang kita tarik dekat belakang tadi, yang first tu, pasti kita akan ikat. Ikat dekat belakang ni. Dah siap. Kat sebelah sini aku jadi macam ni lah. Ni
Okay, next. Sebelah pendek, sebelah panjang. Okay, yang ni senang juga. Korang ambil yang belakang ni. Korang letak atas kepala. Macam tu. Tarik-tarik. Lepas tu korang pergi belakang. Okay, letak dulu kat belakang macam ni. Lepas tu yang ni. And then korang naikkan macam ni. Naikkan macam ni. Tarik ni yang hujung ni. Korang ambil. Lepas tu korang ikat. Korang ikat kat belakang. So, yang atas tadi korang turunkan. Lepas tu ikan akan pin dekat atas ni. Macam biasa ikan akan selalu pin dekat atas kepala ni. Alright. So dah siap. Kat belakang dia akan jadi macam ni lah. So yang ni sama juga sebelah pendek, sebelah panjang. Yang pendek tu sebelah kanan ni ikan akan guna. So yang panjang sebelah kiri. Dan ikan akan naikkan macam ni je. Sama juga. Kalau naikkan macam ni je. Naikkan yang panjang tu tau. Tarik yang panjang tu. Lepas tu yang pendek ni korang letak macam ni je. Walaupun simple, ikan akan guna juga pin. Ikan akan letak sebelah sini je. Kalau yang macam ni, ikan akan letak sebelah sini je. Ikan akan letak satu je. Dah siap! Alright guys, so itu sajalah video dari Ika untuk hari ini. Korang jangan lupa untuk like, subscribe and share. Okay, bye-bye!